Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu ala dunya wa din. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Ada tiga sifat pada diri manusia yang harus kita hindari. Ini yang pertama adalah zuhud muta'un. Yang kedua adalah wahawan muttaba'un. Yang ketiga adalah fa'ijabul mar'i binafsi. Artinya ada tiga sifat yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama adalah sifat seorang yang baik yang dipatuhi. Yang kedua adalah sifat hawa nafsu yang diikuti atau dituruti. Yang ketiga adalah sifat merasa baik dengan diri sendiri. Maka daripada itu, kita ikutin Rasulullah SAW agar menjauhi sifat-sifat yang buruk tersebut. Untuk itulah kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya untuk selalu membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati tersebut. Semoga dengan kita selalu muhasabah dan mujahadah jihadun nafas, insyaAllah kita dapat membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati tersebut dengan melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Karena hawa nafsu diri kita sendiri itu yang jahat adalah tunggangan iblis atau syaitan laknatullah. Maka kita harus lawan, perangi hawa nafsu kita sendiri dengan sungguh-sungguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.